Ya, begini cara bukanya, Mas. Ini memang harus hati-hati. Pakai tusuk gigi sama jarum pentol nih. Bisa dilihat nggak di halaman pertama nih apa nih? Coba lihat nih. Apa? Juga nih halaman kedua nih, aduh. Ini susah aja bro, makanya harus di klep ini. Coba halaman kedua nih. Ada nggak tulisannya? Halaman pertama. Pemirsa Warta Kota, saya ini sekarang berada di kota penyangganya Jakarta. Nah, di sini kan kita akan ngobrol santai dengan warga kota penyangga ibu kota Jakarta, ngobrol santai aja tentang apa sih maknanya Pancasila di mata warga. Nah, selamat sore Om. Selamat sore Mas Angga. Nah Om, sebentar lagi kan bangsa Indonesia akan memperingati hari kesaktian Pancasila yang jatuh pada tanggal 1 Juni. Nah, menurut Om itu apa sih makna Pancasila bagi kehidupan sehari-hari? Oh. Oke, makasih Mas Angga sebelumnya. Kalau bagi saya itu Pancasila itu merupakan bisa dijadikan suatu acuan pedoman hidup untuk berwarga negara Indonesia Mas ya. Kenapa? Karena di dalam 5 dasar Pancasila itu tersendiri sudah dijelaskan semua gitu loh. Bagaimana cara kita untuk bersosialisasi, berinteraksi terhadap tetangga, saudara, teman maupun orang di luar bangsa Indonesia sendiri. Yaitu kenapa? Kalau untuk bagi kita yang warga Indonesia, ini kan kita tahu Indonesia ini kan banyak ras ya. Banyak suku, banyak juga agama, semua itu berbeda-beda, tapi tujuannya untuk satu, Pancasila. Untuk mempersatukan bangsa kita, Indonesia. Gitu. Ya. Biar apa? Biar kita tidak terpecah belah. Karena hal-hal sensitif kayak SARA, suku, ras, agama itu sangat sensitif sekali. Nah itu yang dituangkan di dalam Pancasila itu sendiri. Makanya di itu udah jitu banget itu diikat sama Pancasila itu. Bahkan kalau di seluruh negara di dunia menerapkan yang namanya Pancasila itu nggak ada perang, nggak ada itu semua karena damai aja. Kalau kan di sila ketiga itu ada persatuan Indonesia. Di nah, sila itu ketiga udah jelas persatuan Indonesia. Kalau mau bersatu ya kita jangan mau dipecah belah dengan hal-hal sepele kayak agama, ras itu udah ya itu alat negara luar untuk memecah belah kita. Nah Om, infonya Om punya kenangan atau apa tuh terkait Pancasila ini Om? Punya kenangan atau punya hal apa mengenai Pancasila ini Om? Kalau saya selain Pancasila sebagai pedoman hidup, saya punya kenangan Pancasila itu berupa buku Mas. Oh buku? Iya. Buku seperti apa tuh itu Om? Buku Pancasila, tulisan Pancasila dengan lambang burung Garuda dan ditulis dengan tinta emas dan buku ini sangat kecil sekali. Wah. Kalau saya ukur-ukur itu ukuran cuma 5x5 milisenti. Oh, 5 milisenti. 5x5 milisentimeter. Oh, jadi nggak nyampe 1 meter, nggak nyampe 1 senti. Kalau berbicara tentang hari kesaktian Pancasila, pasti akan teringat akan buku itu. Betul, karena apa? Karena sebelum almarhum bapak saya meninggal, beliau memberikan saya buku ini. Oh, ini bukunya. Ya. Oke. Okay. Ini sangat kecil sekali sangat ya, kecil Om. Sekali. Nah, Bonon. Untuk berapa halaman nih Om isinya?
Kalau berapa halaman, dia ada kurang lebih 8 atau 9 lembar halaman ya. Iya. Yang mana halaman pertama ini merupakan 5 dasar sila Pancasila. Mm. Bukan 5 Pancasila yang sekarang ini, agak panjang ya. Mm. Kalau yang di menurut di buku ini agak simpel. Mm. Dan ada terjemahannya juga bahasa Inggris. Mm. Gitu. Mm. Mungkin dulu ini adalah konsep dasar untuk pembuatan Pancasila yang sekarang. Konsep dasarnya. Konsep dasarnya iya, ada di buku ini. Ada di buku mm. ini. Nah, sejarahnya buku ini kok Om bisa punya buku ini, gimana nih Om sejarahnya? Jadi dulu bapak saya itu kebetulan kan sering naik maskapai, salah satu maskapai di Indonesia ini kan, iya, mana-mana. Kebetulan ada kenalan sama salah satu pramugarinya. Nah, dari pramugari inilah buku ini diberikan ke bapak saya. Dan dari bapak saya ke saya berikan. Konon buku ini sebelum diberikan ke bapak saya, pramugari ini dapat langsung dari Bung Karno. Gitu ceritanya. Begitu ceritanya. Karena tahu sendiri kan, Bung Karno kalau udah suka sama seorang, seseorang dia akan baik, dia akan memberikan apa aja ya yang dia punya. Apa aja yang dia butuh. Termasuk salah satunya ini. Salah satunya buku ini. Buku Pancasila. Iya. Memang unik sekali ini. Iya. Saya juga baru lihat ini. Di dunia mungkin cuma satu ini kayak gini. Ini dari orang tua itu didapatannya gimana Om caranya? Ini hadiah apa gitu Om dari orang tua? Kalau bapak saya ke saya waktu itu, adik saya waktu saya ulang tahun, ulang tahun yang ke-35, dia bilang nggak ngasih apa-apa nih, saya cuma kasih nih buku nih, udah simpan aja, nggak gitu, ya udah. Yang pertama Om memandangnya ini kok unik gitu atau gimana? Saya juga berpikir nih buku apaan ya, saya lihat. Tapi kalau ada tulisannya Pancasila, saya coba buka, saya lihat dari kaca pembesar, wah ini unik juga gitu loh. Isinya benar-benar iya, Bu. Pancasila dengan 5 sila yang sangat dasar sekali. Gitu. Dan ada di mana bahasa Inggris. Iya. Dan keterangannya ini dibuat di Jerman, Mas. Oh, keterangannya itu ada di keterangannya. Belakangnya. Oh, di belakangnya ada. Iya. Oh, berarti ini harus pakai kaca pembesar, kaca pembesar ya. Nah, sangat unik sekali ini. Pemirsa, kita coba ya, kita coba buka nanti kita lihat dengan kaca pembesar atau kita coba pakai handphone gimana isinya. Nah, kita coba lihat ya. Ya.